Cemburu itu artinya sayang. Jika aku berlian cemburu padamu, berarti rasa sayangku berlebihan untukmu. Selamat datang kembali untuk Sobat Osin dan juga yang baru menemukan channel ini. Kali ini Osin akan membahas preview King the Land episode ke-8. Guwon makin kesini makin bucin dengan Sarang. Dan juga Sarang sudah mulai menunjukkan rasa suka pada Guwon. Kali ini ada hal yang sangat membuat jengkel Pangeran Arab. Ia merasa tertipu oleh Guwon. Ia pun marah dan berteriak pada Guwon. Sarang yang melihat Guwon berperan menjadi pengantin laki-laki, ia pun kaget dan heran. Guwon tampak gembira menjadi pengantin laki-laki dari Sarang. Guys, tampaknya di sini terjadi persaingan untuk mendapatkan Sarang. Selanjutnya, Sarang tahu kalau Guwon cemburu melihat kedekatan Sarang dengan Pangeran Arab. Sarang pun menanyakan pada Guwon, apa benar Guwon cemburu padanya? Dan tampak Guwon tak bisa mengelak dengan perasaannya. Dan guys, di sini Guwon dan Sarang akan menginap di King Hotel. Guwon menggendong Sarang ke kamar yang merupakan kamar paling bagus di King Hotel. Sarang terkejut dan shock. Guwon bisa melakukan hal tersebut. Dan guys, selanjutnya ada Sarang yang tampak memakai gaun indah dan ada Pangeran Arab yang mengeluarkan cincin untuk melamar Sarang. Karena Pangeran Arab juga sangat kaya, jadi ia memberi cincin yang indah dan sangat mahal. Melihat kejadian itu, Guwon kesal dan marah. Ia akan melakukan apapun untuk menghalangi mereka. Karena Guwon sudah sangat mencintai Sarang, jadi tak membiarkan satu orang pun mendekati Sarang. Namun guys, semua bohong, hehehe. Karena ini ternyata hayalan Guwon saja yang teramat cemburu pada Pangeran Arab. Dan guys, di sini ada Huaran yang tetap bermasalah dengan Guwon. Karena notabene ia tak suka pada Guwon. Jadi Huaran berusaha menjatuhkan Guwon. Guys, karena Guwon sangat peduli dengan karyawannya, ia pun menggunakan kekuasaannya untuk melindungi karyawannya. Dan scene terakhir, tampak Guwon akan meresmikan hubungan dengan Sarang dengan mengadakan acara resmi untuk Sarang dan Guwon. Di sini terlihat Guwon dan Sarang berkencan. Mereka tampak bahagia. Dan guys, apakah Guwon dan Sarang akan jadian? Guys, ini hanya prediksi ya. Nah, itu yang bisa Osin bagikan. Jangan lupa komen di kolom komentar. Kamsahamnida, bye-bye.